Ini dasaran, karena warnanya nanti sultannya minta krem, kita dasari warna hitam lur, biar getah dari kayu jati itu nggak bisa keluar, bisa menutup. Prosesnya seperti ini, maaf karena tadi terlalu apa, asapnya terlalu tebal, kita tidak bisa mengambil gambar, tapi seperti ini. Ini latennya, ini sangat keren dan sangat super super dober, super istimewa, produk Master Joglo lur, seperti ini. Wah, ya betul loh, kayu ini nyacat kualat loh. Ini hanya Master Joglo yang berani pakai waton seperti ini. Ini lebarnya 30 lebih loh, tanpa sambungan, alami, utuh dari alam lor. Mantap tenan lor, iki lor. Selamat sore Bolo. Hari ini hari Minggu, kita berada di gudang Master Joglo. Dan ini tim-tim pembuat joglo lagi lembur lur. Ini dipan pesanan sultan. Sultan yang lagi kaya raya lur. Dan ini ketebalannya 8 cm lur untuk angkul-angkul. Seperti ini kayunya, kayu jati, jati super super dober lur, istimewa sekali. Dan ini untuk sandaran atas seperti ini ukirannya. Ini lor, ini ketebalannya untuk angkulnya juga 8 cm. Dan ini kayunya yuk bagus sekali. Dan ini untuk angkul samping atau waton bahasa Blitaran lur, lebarnya 33 cm lur, kurang luweh seperti ini. Ini masih proses finishing lur, tempat tidurnya orang kaya, yang terlanjur kaya lur, ya seperti ini. Ini watonnya ketebalan 4 cm lur. Dan ini untuk telika, telikanya tebalnya 3 cm, lebarnya kurang lebih 10 cm lur ini. Dan ini nanti untuk galar, bahasa Blitare galar, tapi bahasa kerennya juga enggak tahu, yang penting Blitare galar lur. Galarnya bahasa Blitare koyong ini ki apike ya ta, galare blabak juga lur. Oh iya, bahasa kerennya alas kasur lur. Maaf karena Master Joglo ini terlahir dari anak jelata, jadi kurang paham bahasa keren lur. Yang penting tetap semangat untuk menjalankan aktivitas lur.
Ini dasaran karena warnanya nanti sultannya minta krem, kita dasari warna hitam lur. Biar getah dari kayu jati itu nggak bisa keluar, bisa menutup. Prosesnya seperti ini, maaf karena tadi terlalu apa, asapnya terlalu tebal, kita tidak bisa mengambil gambar, tapi seperti ini. Ini watonnya, ini sangat keren dan sangat super super dober, super istimewa, produk Master Joglo lur. Seperti ini. Wah, ya betul loh, kayu ini nyacat kualat loh. Ini hanya Master Joglo yang berani pakai waton seperti ini. Ini lebarnya 30 lebih loh, tanpa sambungan, alami, utuh dari alam lor. Mantap tenan lor. Iki lor,